Mantap, super pedas. Pedas banget teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di vlog aku. Kali ini aku mau membuat Indomie rebus dan aku campur dengan bakso dengan kuahnya sekalian ya ini teman-teman. Ini kuahnya sudah mendidih. Oh ya teman-teman, jangan lupa yang baru bergabung di channel aku, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya teman-teman, dan tekan tombol loncengnya biar aku bersemangat untuk membuat video. Langsung saja ya, ini kuahnya sudah mendidih dan ini aku memakai mie Indomie rasa ayam bawang ya, ini mau aku masukkan. Ini ada bakso uratnya 2, bakso polosnya 2 ya teman-teman. Ini minyak akan aku masukkan ya. Ini bumbunya aku masukkan ya. Bumbunya aku masukkan semua. Ini juga ada minyak sayurnya. Icip dulu ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Udah ganti cendok ya, ini cendok yang sudah bersih. Aku suka kalau mie-nya itu rebusnya yang empuk ya teman-teman. Ini akan aku rebus mie-nya yang empuk. Ini mie rebusnya sudah matang ya teman-teman. Ini ada bakso uratnya 2 dan bakso polosnya 2. Nah ini mau aku tambahi dengan saus ya teman-teman. Tambahi dengan saus yang pedes. Ini mau aku tambahi sambal. Nih pedes banget nih, banyak sambalnya. Dan akan aku tambahi kecap ya biar tambah sedap. Ini minumnya teh manis ya. Mantap, super pedas. Jangan lupa berdoa. Mari teman-teman makan bersama aku. Ayo, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Pedas banget teman-teman. Ini bakso uratnya.
tadi di Indominya ada bumbu cabenya, masih aku tambahi sambel. Tadi udah aku kasih sambel, ini mau tambah lagi sambelnya ya. Banyak. Pedesnya ugal-ugalan teman-teman. Tadi udah bakso urat, sekarang bakso alusnya ya. Ini minyak aku rebus empuk teman-teman ini. Teman-teman mungkin dengar suara agak bising ya, di belakang sini ada selokan, seperti selokan tapi besar teman-teman. Terus suara gojokannya itu sampai sini. Sampai meler nih. Minum dulu. Alhamdulillah. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video aku sampai selesai, dan terima kasih semua dukungannya. Saya ucapkan banyak terima kasih, dan semoga Allah selalu memberikan yang terbaik bagi kalian semua. Semoga aku doakan sehat selalu, dimudahkan rezekinya, dilancarkan semua usahanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.